Yo yo yo, what's up gengs? Balik lagi di channel Lifestyle Otomotif. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti sehat-sehat kan ya bro and sis? Jadi kalian semua ada yang belum tahu tentang yang namanya sejarah Yamaha. Apakah bro sis tahu awal mulanya perusahaan Yamaha dari Jepang ini? Nih, gue nanya lagi nih. Bro sis tahu gak? Kalau bro sis belum tahu, nanti gue tanya ke bapak gue nih, beneran anjir. Sejak kapan sih berdirinya perusahaan Yamaha itu? Tentu saja bro and sis tidak tahu ya kan. Kalau ada yang tahu, mari kita rapatkan barisan. Kalau yang belum tahu, mari kita bubarkan barisan. Oke, okay. Tapi gue udah nyiapin materi spesial ini untuk bro and sis semuanya. Oke, bro and sis, tanpa basa-basi lagi dan kalian juga pasti gak sabar ya kan? Langsung saja kita ke pembahasan materinya ya, bro and sis. Check it out. Jeng jeng jeng. Perusahaan ini sudah sejak lama hadir pada tahun 1955. Nah, dari usianya, bro sis akan tahu pabrik yang berlambangkan garpu tala nih ya. Itu telah hadir sejak tahun 1955. Akan tetapi, usia perusahaan tersebut lebih lama dari yang bro sis pikirkan. Nah, di tahun itu, bro sis belum ada nih pasti ya kan di muka bumi ini. Alias belum brojol. Di perusahaan asal Jepang itu baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-67 pada awal bulan Juli di tahun 2022. Wow, umurnya sudah sangat tua sekali ya bro and sis. Pasti orang yang mendirikan itu sudah bertumbuh uban. You know uban? Putih-putih di kepalanya. Oke, kayaknya bro sis gak sabar deh nunggu cerita dongeng dari gue. Di awal bermunculnya Ultraman, Di awal bermunculnya perusahaan asal Jepang ini, yaitu Yamaha, pabrik Yamaha memiliki nama lain, yaitu Yamaha Corporation. Dan adapun Yamaha Motor Corporation itu adalah salah satu anak dari perusahaannya. Yamaha Corporation didirikan oleh seorang yang bernama Bapak Torasu Yamaha. Ia lahir pada tanggal 12 Oktober tahun 1897 di negara Shizuoka, Jepang. Belum sampai di situ, produk pertama yang dibuat oleh perusahaan adalah alat-alat musik itu tersendiri. Oleh sebab itu, logo Yamaha diputuskan berupa garpu tala yang hingga saat ini dan sudah banyak yang kita sudah kenal dan juga sudah banyak dipakai di jalanan juga ya, bro sis. Namun setelah terjadi Perang Dunia Kedua, Presidir atau yang bisa kita sebut Presiden Direktur, namun setelah itu terjadi pada Perang Dunia Kedua, Presidir atau yang bisa kita sebut Presiden Direktur pertama Yamaha Corporation yang bernama Gunichi Kawakami. Perusahaan Yamaha itu dipusatkan untuk membuat peralatan-peralatan untuk perang. Pada tahun 1954 dibuatlah tipe YA1 yang diberikan dengan julukan Akatomobo ya bro and sis. Selanjutnya sebuah sepeda motor berkecepatan 125cc satu silinder atau bisa disebut dua tak ya bro and sis pada kala itu. Dan tak disangka-sangka sepeda motor ini sukses hingga sampai di daratan Eropa. Perusahaan Yamaha pun memutuskan untuk membuat divisi terbaru yaitu bernama Yamaha Motor Corporation LTD. Perusahaan ini diharuskan untuk fokus membuat sepeda motor yaitu tipe ATV, perahu, kapal layar, jet ski, dan juga alat-alat berat lainnya seperti yang belum bisa ketahui, yaitu generator, pompa air, dan kursi roda. Perusahaan tersebut mengembangkan berbagai banyak fasilitas rekreasi sejumlah negara tersebut. Dan di tahun 1962, Yamaha Motor ikut terjun ke dalam dunia balap sepeda motor ya, bro and sis. Mungkin balapannya di sirkuit Sentul kali ya. Kemudian,
Di tahun 1970, Yamaha mendominasi balap motor di kelas motor 250cc dengan Rider Gold yang menggunakan Yamaha ID2. Dan untuk sementara, mulai pada tahun 1999, mulai serius di dunia balapan motor kelas 500cc loh, Francis. Dengan itu, ia mendirikan divisi Yamaha Factory Racing. Di kala itu ya, Francis, bisa disebut sebagai penjoki, anjay, joki man. Dan nama pembalapnya adalah yang bernama Max Biaggi, kakaknya dari Carlos Jacay yang memenangi 9 piala balapan motor pada periode 1999 sampai 2002. Dengan menggunakan kendaraan Yamaha YZR500 dan Yamaha YZR-M1, dari tim pembalap tersebut menaruh harapan kepada Valentino Rossi dan Maverick Vinales. Perusahaan Yamaha sebenarnya telah menjalankan kegiatan operasi di Indonesia sejak tahun 1669. Di awalnya operasi Yamaha hanya sebagai perusahaan perakitan, semua komponen-komponen diimpor dari Jepang. Kapasitas mereka pun saat itu juga masih terlalu sangat kecil, yakni hanya membuat 10 unit motor per harinya, dan hingga kini telah banyak memproduksi lebih dari 30 jenis unit sepeda motor yang beroda dua dan sampai dengan jumlah terbanyak kedua loh, Francis, dari Honda, yang setelah diikuti oleh Suzuki pada urutan ketiga. Dan juga Yamaha mempunyai beberapa varian yang dimiliki oleh Yamaha Motor Indonesia, di antaranya ya ini seperti Yamaha R-King, F1 ZR, Scorpio, Jupiter, dan yang lain-lain. Dan seri Maxi yang biasa Bro Ensis kenal sekali. Dan juga pastinya Bro Ensis sering lihat di jalanan seperti NMAX, XMAX, dan bla 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 bla. Ini yang dirilis di bengkel atau bengkel resmi Yamaha di seluruh Indonesia. Tapi dari Bro Ensis semua, ada yang tahu gak kenapa di awal berdirinya pabrik Yamaha sama sekali tidak memproduksi motor? Pasti gak tahu ya kan. Sepertinya cerita kali ini membuat Bro Sis kebingungan ya. Sama juga bingung. Oke, bohong. Let's go, mari kita cari tahu bareng-bareng alasannya dan yang jelasnya itu apa. Dari sekian puluhan sampai jutaan, hampir semuanya tahu tentang Yamaha merupakan salah satu brand sekaligus pabrik besarnya yang berasal dari Jepang itu. Dan pabrik asal Jepang itu menghasilkan beragam jenis kendaraan dan mesin juga ya, Francis. Baik itu sepeda motor, mesin jet ski, dan seperti alat-alat rumah tangga lainnya. Bukan hanya itu, Francis, Yamaha juga memproduksi banyak alat musik. Hal ini berbanding terbalik dengan pabrikan Toyota yang justru sama sekali tidak memproduksi motor secara massal. Dan hal itu dikarenakan Yamaha dan Toyota itu memiliki atau mempunyai hubungan khusus. Jadi sekarang ada sedikit cerita tentang awal mulanya hubungan antara Romeo and Juliet. Bro Ensis. Canda dikit gak apa-apa kan ya, Bro Ensis. Jadi gini, Bro Ensis, awal ceritanya tentang hubungan Toyota dan Yamaha. Di tahun 1965, Yamaha bekerja sama dengan Toyota Motor dan membangun Toyota 2000 GT yang dijadikan pameran atau pajangan di Tokyo Motor Show pada bulan Oktober tahun 1665. Dan di tahun 1966, Yamaha membuat kembali Toyota 2000 GT untuk memecahkan rekor dunia. Dari ketiga kategorial Street Trial dan 13 kategorial internasional lainnya. Dan pada tahun 1986, Yamaha menandatangani kontrak dengan Ford Motor USA untuk merancang, memproduksi, dan mensuplai mesin dari pihak Ford. Jadi, salah besar ya, Francis, jika ada yang bilang Yamaha hanya memproduksi sepeda motor saja ya, gengs. Dan pada tahun 1987, tim Cosworth Yamaha OX77D memenangkan di ajang balapan All Japan F3000 Championship. Dan di tahun ini juga mereka ingin membuat helikopter R50 yang jumlahnya hanya sekitar 20 unit saja.
Selanjutnya pada tahun 1988, Cosworth Yamaha OX juga memenangkan lagi di seluruh serial Japan F3000 Championship. Terus di tahun 1992, Yamaha juga membuat mobil supercar dalam jumlah yang sangat terbatas, yaitu yang bernama Yamaha OX9911, dan mesin yang mobilnya itu sama seperti mesin Formula One. Yamaha pernah memasok mesin untuk tim Tyrrell di balapan Formula One. Teknologi mesin Toyota seri Corona, dan ternyata Corona itu adalah teknologi temuannya Yamaha loh, Francis. Tuh, jadi Yamaha juga bisa. Semakin di depan, kata Komeng. Sangat menakjubkan sekali, bukan Francis? Dan Corona tersebut bukan Corona virus ya, Corona mobil. Dan Corona tersebut ditemukannya oleh Yamaha karena Toyota sendiri pun mempunyai hubungan dengan Yamaha berupa saham. Dan seperti biasa saja ya Francis, jika teknologi yang mereka saling pakai, Yamaha tersebut pabrik dengan berskala besar atau bisa disebut dengan konglomerasi. Dan Yamaha bukan hanya main mesin sepeda motor saja, akan tetapi hingga sampai mesin genset, power booting, marine engine, bahkan permurnian air juga ada loh, Francis. Dan ada pun yang bermerek Yamaha, bahkan seperti yang sudah gue jelaskan tentang pembuatan helikopter R50 ya, Francis. Asalkan kalian tahu nih, helikopter merupakan pesawat tanpa awak atau Francis yang tahu itu seperti drone untuk keperluan pertanian dan juga bisa menyemprotkan hama pengganggu para petani sejak dahulu, dan juga berguna untuk lingkup hidup lainnya. Dari kesimpulan cerita gue, sudah gue jelaskan di atas adalah ketika dalam berbisnis, kita haruslah berinovasi agar produk yang kita miliki atau kita hasilkan selalu laku di pasar. Sama halnya seperti Yamaha, ia mulai melakukan bisnisnya dengan memproduksi alat-alat musik. And kini Yamaha dapat berkembang hingga sampai di berbagai industri otomotif terbesar di dunia. Di dunia, in the world, yoi. Jadi seperti itu ya Francis, kisah cerita dari awal mulainya sejarah Yamaha. Sepertinya cerita kita cukup sampai di sini saja tentang singkat perjalanan sejarah Yamaha hingga pabrik Yamaha menjadi industri otomotif terbesar di dunia. Dan Francis, jangan lupa untuk subscribe, support terus channel Lifestyle Otomotif biar channel Lifestyle Otomotif berkembang. Dan gue makin semangat mengupload video terbarunya untuk penonton setia Lifestyle Otomotif. Semoga video ini bermanfaat bagi Francis, dan jika ada yang belum menonton video sebelumnya, bisa dilihat melalui link yang sudah gue siapkan di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas. Dan jangan lupa untuk Francis yang belum like, bisa di like terlebih dahulu. Dan jika ada kata-kata yang salah dari video ini, Francis bisa komen di bawah ya, gengs. Terima kasih untuk Francis yang sudah meluangkan waktu buat nonton video gue. Dan semoga channel ini menghibur kalian. Semoga menambah wawasan ya, Francis. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lifestyle Otomotif. See you the next video. Bye-bye.